Kecik sekecamatan Baitur Rahman bersilaturahmi dengan pemerintahan kecamatan dengan menggelar sejumlah permainan dan perlombaan di Pantai Kuala Mon Ike Mloknga Aceh Besar minggu kemarin. Sejumlah perlombaan dan permainan diadakan dalam event silaturahmi dengan para kecik dan pemerintahan kecamatan Baitur Rahman. Para kecik sangat berpartisipasi dalam permainan yang diadakan pada akhir pekan yang berlangsung di pinggiran Pantai Mon Ike Mloknga Aceh Besar. Perlombaan meliputi tarik tambang, memerah air dalam botol berpasangan, lompat karung, balap ban, dan sejumlah permainan lainnya. Untuk balap ban ini, berpartisipasi langsung ibu-ibu dan bapak-bapak, di mana mereka harus berusaha membawa ban dengan cara mendayung dengan tangan di atas pasir, dan tidak jarang peserta terjatuh saat bersaing dengan peserta lain. Bagaimanapun, setiap peserta lomba berusaha menjadi pemenang. Camat Baitur Rahman Muhammad Rizal menyebutkan, silaturahmi seperti ini menjadi agenda rutin sekaligus ajang pemersatu aparatur gampong dengan pemerintahan kecamatan Baitur Rahman. Kita menyatukan semua kita, para perangkat gampong, perangkat musikadi, intinya keluarga besar Baitur Rahman hari ini bersama-sama dalam situasi kekeluargaan bergembira bersama. Event yang ditunggu-tunggu oleh pemenang sejumlah lomba yaitu pembagian hadiah kepada masing-masing peserta dari berbagai permainan yang digelar baik untuk kategori dewasa hingga anak-anak. Dan diharapkan kegiatan ini menjadi pemersatu dan keakraban bersama kecik sekecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh. Tim Liputan Aceh TV.